Assalamualaikum sahabat semua. Welcome to my channel Yuli Kitchen. Pertemuan kali ini aku mau masak bihun ya guys. Ciao bihun. Ikuti terus ya sampai habis. Oke sahabat semua, pertama-tama rendam bihunnya dulu ya, biar nanti pas kita goreng itu lemas. Ini masih kaku. Kira-kira 5 menit lah kita rendam air. Di sini aku juga pakai tauge. Tadi beli di pasar 80 sen. 80 sen itu berapa ya kalau di Indonesia? 8.000 ya. 8.000. Segini tauge 8.000. Mahal banget sih. Terus aku juga pakai sawi. Taruh sedikit aja ya buat campuran biar makin cantik warnanya. Potong-potong dulu ya bun, potong sesuai selera. Mau yang dipotong panjang, dipotong pendek, dipotong halus, lembut sekali, terserah suka-suka, sesuai selera aja. Semua dicuci bersih, direndam beberapa menit aja sambil kita ngerjain yang lain. Di sini aku juga tambahkan wortel ya guys. Wortel kelupas dulu. Wortelnya gendut banget. Apa mungkin sama kayak yang motong ya? Maaf bercanda ya guys, biar gak sepaneng masaknya. Kita parut aja ya guys biar cepet, biar size-nya itu sama. Potong, dipotong-potong kan nanti size-nya bisa besar, bisa tebal, bisa tipis, bisa kecil. Kalau kayak gini semua sama anak kayak gini. Tarang. Kita buat bumbu sausnya dulu. Aku pakai gula. Ada lada bubuk. Terus pakai kecap manis. Ini kecap asin yang pekat. Terus tidak lupa bumbu andalan saus tiram. Terus apa lagi sih? Kecap asin, bumbu andalan juga ini. Ini juga bumbu andalan. Minyak wijen, diaduk dulu ya guys. Oh iya, aku hampir lupa, aku tambahkan saus tomat, saus tomato. Biar tadi ya, biar ada sedikit semasuknya dikit gitu lah. Dan warnanya nanti makin cantik, memerah-merah gitu lah guys. Diaduk dulu. Oke, sudah siapkan wajannya panas. Taruh minyak, kita chow mi pen. Chow mi pen, bahasa Cinanya chow mi pen ya guys. Cingken wo chow mi pen. Di sini aku pakai bawang putih aja ya guys. Kalau orang Cina itu pakai yang aneh-aneh itu nggak suka, nggak tahu lidahnya kayak mana itu. Oke, masukkan sayur mayurnya. Oke, masukkan juga. Ini simpel tapi enak loh guys. Wah, pas makan nanti pasti semua suka. Simpel-simpel. Sahabat-sahabat, bunda-bunda, mbak-mbak yang sedang di luar negeri maupun di Indonesia bisa coba resepnya ya guys. Oh ya guys, jangan lupa dukung terus channelku ya guys. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Biar channelku ini makin berkembang ya guys. Semoga kalian tidak bosan. Semoga video-videoku menginspirasi bunda-bunda, mbak-mbak, sahabat-sahabat yang lagi mencari menu makanan. Setiap hari kita itu emak-emak, bunda-bunda itu kan bingung mau masak apa. Sedangkan bapak-bapak itu gak perlu, gak mau tahu ya. Entah dimasakin apa, dan apa terserah. Kalau bunda-bunda, mama itu pasti bingung masak apa. Setiap hari cari menu itu pusing, masaknya enak sih, cepet. Kalau sudah ketemu menunya itu pasti sesat-sesat bunda-bunda ya. Tapi pas mikirnya itu loh, bikin pusing. Oke guys, cantik kan warnanya guys. Tutup ya biar mantepnya itu merata ya, matangnya merata. Dibalik lagi, dibolak-balik. Aduh, ini wajahnya agak sedikit kelat ya guys. Tapi it's okay, gak apa-apa. Diuduk-uduk dulu, diaduk-aduk sampai selesai. Ini hampir selesai guys.
udah semua merata, cantik kan pun warnanya. Ya Allah, enaknya ini gak ketulungan. Apalagi kalau dikasih lombok, kasih cabe. Wah, mantap sekali. Oke guys, sudah selesai. Mari kita siapkan, kita hidangkan. Time to plating. Aduh, jelembet. Yes, gak apa-apa. It's okay, nanti dilapin. Wah, enak sekali ini. Ya bunda, silakan mencoba ya bunda-bunda. Resepnya gratis. Jangan lupa subscribe ya. Haha, maaf, gak pinter ngomong. Semoga kalian suka. Ini ya penampakan dekatnya ya bunda. Warnanya cantik kan? Ini simple resepnya, tapi haucu rasanya. Haucu. Let's try. Terima kasih sudah menonton ya bun, ya sobat semua ya guys. Sampai ketemu lagi di